Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak jalan-jalan untuk ke Batu Payung namanya. Batu Payung, itu namanya Batu Payung di sini. Dia mayungin seperti payung gitu. Di dalamnya ada gua. Salam buat saudara-saudara saya yang di Semarang dan di Pemalang. Yang di luar-luar Jawa. Assalamualaikum. Yang minat buat jalan-jalan ke sini mungkin bisa kami antar buat jalan-jalan ke sini ke bukit. Bisa komentar di kolom komentar. Ini gubuk siapa ini? Gubuk derita siapa ini? Mana ini? Jangan lupa guys, di subscribe. Sing anak warna abangnya dipencet-pencet nanti berubah warna silver sing abangnya ya guys. Kita lihat mari nanti maning ya, orang nanti maning kita lihat nih seperah hari apa durung. Aduh, gimana jatuh mana ke? Pringet dibuang, tarik dimu. Salah satu naik. Waloh nyocok. Wes. Tarik yang di atas, tarik yang bawah. Buset, ninggalin. Oke. Ayo. Di jalan iki. Oke, jalan iki. Foto pake iki. Oke. Iki. Jalan lo. Oh. Tolong dimaklumin, guys. Cuma pakai rekaman HP, nggak punya rekaman yang canggih. Seadanya, yang penting kalian bisa lihat di desa kami ini ada tempat mungkin bisa dibilang tempat pariwisata mungkin ya. Soalnya belum diresmikan, yang di atas itu nggak pariwisata sih, cuma buat jalan-jalan doang, cuma buat lihat-lihat. Tapi kalau yang di bawah itu udah dibikin tempat pariwisata. Ini kehilangan jejak lagi. Kesini kali. Ya, gerak rumah.
Pemalaman, apakah kita melalui jalan mudah? Iya. Di jurang. Mana jurang, Bora? Kayaknya sebelah situ jurang deh. Pas sebelah sini jurang nih. Kemana deh? Aduh. Diki, weh, bisa nggak ki, mas? Ada. Untuk mencapai tujuan kita nyari jalan sendiri, aduh, soalnya belum tahu kesini tempat sini. Katanya sih suruh lewat sini, tapi mungkin ini mas tarik. Udah ngelatin bawah ini. Aduh, mana jalan? Udah nemu jalan belum? Aduh, nemu jalan? Aduh, ini kalau nggak nemu nih payah nih. Ini kalau nggak nemu payah. Break. Si mas. Aduh. Aduh. Masih jauh. Masih jauh. Des. Jalan mari ngendi sih? Mene? Ajo. Marah. Ajo marah. Mudun mana yang? Mudun. Jalan mana yang di sini? Kendian ke mas ke? Ke? Ini mana? Iya. Ditek lah. Saya bergerak ditek. Ayo lah, laku. Ambil pusing. Bagas ngompol. Dapat kene ke? Iya. Ke? Dapat mana ke? Kau masih gigal. Lewat mana ke? Lewat atas. Lewat atas. Lewat dubur. Iya, lewat dubur. Yang itu. Yang lewat. Ayo. Kelewat gue. Ini mana goblok. Hei. Ki, mas. Aduh. Ah, jalan apa sih? Temu. Aduh. Penak. Yuk.
Dari tadi kek nemu jalan kayak gini. Kalau ini kan enak. Ini udah bekas orang. Nih, jalan yang kayak gini nih. Udah pernah dilewatin orang. Tadi kita, aduh, masuk-masuk, aduh. Ini udah enak ini. Aduh, kalau kayak gini enggak takut ada apa gitu. Takutnya ada ular gitu. Kalau di semak-semak. Kita udah di ketinggian lagi, guys. Aduh, ini udah paling tinggi. Kita tinggal ngikutin jalan ini doang ini. Ya ini tinggal ngikutin jalan ini. Iya. Iya mana? Batu payung di sebelah di sini gue. Gue sih. Dur. Kamu mau nari bilang ngeteki. Semua ngapal nama ya Wong. Kita bosan di game ini. Dalam ini. Hah? Pada gatel ya. Sekarang gak tahu jalan. Kalau ada tahu jalan dari tadi bisa ini. Udah nyampe. Udah kecapean kayak gini. Udah melorot mareng ngisor. Oke. Lagu terus. Ini gagian kok. Siapa bae wes. Aduh. Sana dalan ke. Sana dalan ke penak. Tempatnya kayak. Tempatnya kayak gimana gitu. Assalamualaikum. Tapi udah ada jalannya kayak gini enak ini. Oh, udah tahu jalannya. Kalau pulang enak. Enggak gatal-gatal kayak gini. Aduh, gatal-gatal ini badan. Menurut saya kalau di sini jangan dibuat perbuatan yang aneh-aneh yang seenggak-enggaknya. Tempat kayak gini harusnya dilestarikan. Dia harus dijaga biar keindahan penghijauan itu selalu terjaga. Aduh. Maaf, 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 Bro. Aduh. Oh. Di, wis tekan. Ngampurane, Bro. Ngampurane. Sadurunge bahasa Indonesia nenyong ora pati lancar. Isi dudukan. Walah, wong lulusan SD. Cuma pengen membagi pengalaman ning desane. Desane aku, desane nyong. Di mana nggih? Nah, terus? Iya, Dean. Ada yang jalan ke sana? Ada yang nanjak? Aduh. Gue lagi gue manjat batu ke mana gue. Aduh. Baru kali ini. Ini batunya. Udah kelihatan. Lihat ini. Ini sampah-sampah. Bos bekas apa? Lewat men iki ya ngomene. Lewat ndik. Lewat kan silang, Kak. Mana? Sana bekas-bekas. Bos bekas apa ki? Bekas soker-sokeran apa ki? Udah nyampe. Tapi belum bisa ke atas. Harusnya kita kata ke atas.
bawah curam. Aduh. Endi ge maning? Hah? Bisa ora? Ini sor mana melarak. Waduh. Bisa kapiran. Alon-alon. Ekstra hati-hati ge. Nyung dhewek wedi karo ketinggian. Wah. Oke. Wis padane ngisor. Wis katon duremen. Endi? Bisa ora? Ngatemu no? Wih. Sing entut. Ki bener Mas Yane? Hah? Bener ora Mas? Cindy. Bahaya ki coy. Alon-alon coy. Lewat terus-terus mana kuwi sana dalane kuwi. Iki lurus, Mas. Lah kuwi merambat ra. Ini batunya, guys. Aduh. Sumpah. Ini kalau yang masih di bawah umur mungkin sangat berbahaya, guys. Ndi sih? Waduh. Ngeset. Aduh. Aduh. Ini jalannya enggak. Aduh. Mendi, Mas? Aduh. Dalan angel. Endi ki? Si. Kita nang dhuwure ya. Dene watu payunge ya. Di watu payung. Serem blaku. Endi sih? Dalane endi? Oke, ngene iki. Wis di. Serem yo yakin sumpah. Aduh. Hah? Sing endi? Watu payung kae ning ngisor ki ge. Iya ning ngisor ngene iki. Bisane awake dhewe ning dhuwur e. Waduh. Benernya miki majat maring watu miki ten. Ora atap e. Iya iya. Bener-bener bodho ngene iki apa kok. Yo ora kok. Tapi yo ora jagung. Jagung. Aja wis aja nekne, sik nekne. Ya milik paling. Des aja ning kayak tempat-tempat kayak iki, Des. Balik maning, Des. Hah? Waduh. Wis 15 menit iki. Urung nemong-nemong nak. Wis ngerti dalane tapi kan maring watu payunge ora weruh. Aduh. Gimana nih petunjuk jalannya nih? Ndi? Di kuburan. Ah, ini kayaknya. Iya, bau-bau ini. Bau kembang.
kayaknya bau kembang nih. Ayo sini balik balik balik, bau bau kembang ya, bau kembang sih, bau kembang melati. Di bawah, aduh, ini curang ini, curang, bau kembang sih, mas, mas burung mas, bau kembang mas. Alon-alon, bukan lupa siap. Aku paling wedi. Karo ketinggian teh. Ini kok iki ngoros lagi ning dhuwure iki ya. Wis ditarik. Alon alon alon. Mbah, misi mbah. Mau lewat mbah. Kasih petunjuk mbah. Aso serang nih. Ayo, kandainya ngisor be. Kasih nih kene. Nanti. Waduh, jalan curang kayak gini gimana ini? Hah? Di sini? Di sini waktu nih? Udu. Masih neteng dulu. Nindi. Masalah ketemu maning ke? Kelihatan yang di game ke? Kena bok. Kaya manjat maning cum. Masih kan di sini di sini waktu di sini. Kasih. Iya des. Kie kie. Bela cukup ini. Ini pengen sama lagi. Jangan dimin dah. Ini lah. Aduh, aku temu-temu ki watu nek. Sini dulu kok yang ono tempat-tempat kali ya mas tempat buat semedi ya Miki sih mambu kembang buat tempat-tempat padahal di sekitarnya nggak ada kembang tapi bau kembang mati aneh. Ini kita cabut kalau udah bau-bau kayak gitu.
ngeri. Ya kan waktunya kan kuwi kan. Waktunya ini kita berarti kita di atasnya tadi. Bener? Aduh. Aduh. Siapa tadi yang di depan? Aduh, enggak tahu jawab bener dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini kemana ini? Pike. Mana ini? Ini tempat pembakaran apa ini? Aduh. Ini payung. Yang disebut payung kayak gini. Terus ini kemana ini? Sebutin gua kemana? Ini ngisor atau nganu di mana? Ini tempat-tempat kayak apa nih, bekas buat bakar-bakar. Ini tadi kita di atas sini nih. Oh iya benar. Kita tadi di atas sini. Saya akan naik. Coba naik kayak apa? Duh, kok licin? Aduh, ini batunya. Aduh, ini batunya nih. Itu payung. Jadi ada cerotan sinar matahari. Cakep banget dari atas. Aduh, kos-kosan. Ini kita udah di ketinggian berapa meter kita gak tahu. Assalamualaikum. Tapi kita gak tahu. Tempat ini dijadiin apa? Yang penting jangan disalahgunakan. Sebenarnya saya sendiri takut. Wedi bro, yakin bro. Wedi ning. Ning dudur aku malah ning pinggiran kene, bro. Rodok minggir aku sumpah, bro. Kuwi kanca-kancane. Padane pada lah nek ngarep aku tapi ning rodok ning pinggir wedi. Ah, bukan. Primen. Piye, bro? Wis tekan kene, sekerti dalane saiki, Bok. Wis gampang ya? Kapan-kapan meneh maning bisa, Bok? Nah. Iya. Di sini tempatnya nih, Bro. Di atas ketinggian. Di atas batu, di atasnya lagi batu. Aduh, kita tadi di atas ini loh, di atas batu ini loh. Kita jalan di atas batu ini, yang paling ujung tadi kan kayak ada tempat buat apa kali, buat sembunyi. Iya. The pigment migis. Jangan tadi apa. Pe yo. Salam-salam Kang Badar Batire. Aja kelalen kon apa kiye? Dia apa? Di-subscribe ya, Bro. Karena perjalanan kami sangat melelahkan. Imbalannya ya gur jaluk. Subscribe ya, Bro. Di-share. Kayak ngerti karo batire tak ning kene ana tempat wisata apik temen nggih. Ajak lalen ya, Bro. Matur suwun. Sing wis subscribe ajak lalen. Dongakno. Ya ben lancar perjalanane
biar perjalanan kita kita ini loh biar lancar gitu loh, nyari dari hiburan. Ini sih bukan hiburan, tapi hiburan ekstrim kalau menurut aku ini. Gimana Mas? Mas bagus. Subscribe. Subscribe ora ge. Piye Des? Di subscribe ora ge? Yo kalau baterai jawab bae. Baterai kanca-kancane. Fon aja kelalen subscribe. Iya aja sini. Aja sini sin karo baterai. Ki sing ganteng ge. Bukan ana sing naksir. Ya wes guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami putus dulu di sini karena udah sampai di tujuan Batu Payung. Di tempat kami namanya Watu Payung. Ya inilah Batu Payung. Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak buat para subscriber. Ya bro, matur suwun, sembah matur suwun kangge kalian-kalian yang sudah menonton video-video kami ini bro. Ya bro, matur suwun sangat bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang ono ngisor nyong.